3, 2, 1. Kita kembali lagi di Nyompung Channel. Oke. Kali ini kita akan membahas chapter terbaru ya. Di 1069. Ya, betul. Di situ diperlihatkan sampul dengan berjudul kita dilahirkan dengan mimpi ya di dunia ini ya, dengan keinginan sendiri ya. Dan ada sesosok wajah ya di situ seperti perokok ya, apa itu ya, keriting, tapi masih agak misterius ya, mirip smoker, bukan, mirip siapa, Judge Germa ya, agak mirip juga, iya, tapi mirip versi muda, bisa jadi agak sedikit muda ya. Ya mungkin bisa aja dia Jetge ya. Dia Jetge waktu masih muda ya. Masih muda ya. Dan dia juga diterbitkan kalau itu adalah lembaga amal perdamaian dunia ya. Dunia ya. Oke, langsung saja ke topik pembahasan. Topik pembahasan ya. Di scene pertama diperlihatkan ternyata Luffy dan Ropuchi bentrok ya. Dia saling bertemu. Iya. Yang tadinya Luffy mau cepat melarikan diri ya, kapal dan bersama Vegapunk untuk pergi ke lautan. Betul. Tapi terburu Ropuchi muncul. Muncul ya. Dan akhirnya. Tapi sebelum bentrok itu, karena Luffy tahu kalau ada yang kalah. Ada yang kalah. Vegapunk 04 ya. Si. 05 ya. Si Atlas ya. Atlas ya, betul. Iya. Sudah ini ya. Babak belur ya? Babak belur, wajahnya sudah hancur ya oleh Rakugan Ropuchi ya. Disitulah adanya bentrok antara Ropuchi dan Luffy. Situ Luffy dengan hatinya dia sedikit marah ya. Marah? Dengan para apa? Penyusup ya? Penyusup ya, Superpol Zero ya. Menghantam para Vegapunk ya. Vegapunk ya. Dan situ Luffy memberikan si Bonnie ya. Iya, berikan sedang ya. Pingsan ya, masih pingsan ya. Masih pingsan dia dan dititipkan ke Jimbe ya. Jimbe dan ke Chopper juga menyerahkan agar untuk di bukan dijaga tapi diobati ya. Diobati ya. Namun di situ Chopper aneh juga kenapa ke dia ya, padahal kan dia hanya untuk mengobati yang terluka ya. Bukan robot ya. Bukan robot. Yang lebih pantas tuh si Franky ya. Si Atlas itu disuruh diobati oleh Super ternyata yang lebih cocok itu adalah Franky. Ya, sama-sama ya. Dia kan ahli robot ya. Ahli robot betul. Kalau Bonnie mungkin sama Super ya. Sama Super mungkin. Ya. Cocok. Oke, lanjut. Di situ Luffy langsung berhadapan dengan Ropuchi ya. Ya. Karena Luffy tidak senang. Mereka dicelakakan oleh para Superpol ya. Iya. Karena semua Vegapunk menurut Luffy itu pada baik. Pada baik, betul. Mereka memberi makan ya. Memberi makan ya. Semua kru ya. Iya. Jadi dia ingin sekali bertarung dengan Luffy ya. Meskipun Luffy memperingatkan kalau dia belum pantas untuk bertarung dengan seorang Yonko ya. Seperti Kaku juga menyarankan jangan dulu bertarung karena belum ada perintah dari atasan ya. Atasan ya. Yaitu si lima ketua ya atau world government ya, si petinggi itu. Di situ udah ada apa? Diinformasikan ke pemerintahan ya. Bahwa ada Mugiwara di Egghead. Bukan pemerintahan tapi angkatan laut. Angkatan laut. Ya. Maaf. Di situ si siapa? Stussy. Ya, wanita itu yang bertopeng itu kan itu namanya Stussy. Nah, dia memberitahukan ke Aikano ya. Ya. Di situ Aikano memerintahkan anak buahnya untuk melapor angkatan laut ya. Dan Aikano bukan Aikano tapi Kizaru sudah bersiap-siap. Sudah bersiap-siap untuk ke Egghead. Tapi di situ Aikano termasuk kaget juga ya. Kaget. Karena sempat kaget ya. Kaget. Soalnya di situ ada kru Mugiwara. Mugiwara ya. Jadi semua Superpol agak menahan dulu ya. Menahan dulu, jangan dulu untuk bertarung dengan Mugiwara. Ya. Soalnya Mugiwara sekarang kan udah menjadi Yonko ya. Yonko ya, karena itu bisa jadi perang besar. Iya. Gitu. Akan jadi perang besar. Makanya di situ Aikano memerintahkan
Kijaro untuk bergas ke Eckert ya. Tapi di situ si Rafuchi tidak menunggu perintah dari angkatan laut ya, dari atasan ya. Tapi dia langsung. Tapi emang sepertinya angkatan laut dengan Super Polgiero itu seperti ada clash ya antara Rafuchi dan Ekano ya. Sama-sama pemimpin mereka. Sama pemimpin ya. Ya di situ si Rafuchi langsung inisiatif sendiri ya. Inisiatif sendiri ya. Ya. Dia langsung mengeluarkan apa? Awakening ya. Awakening jadi, namanya siapa itu? Nekonomi ya. Nekonomi. Ya. Dan Luffy juga ternyata tidak mau kalah ya. Dia juga mengeluarkan Awakening. Awakening ya, Nekonomi ya. Gear 5 betul. Ya bisa disebut Gear 5 ya. Gear 5. Nekonomi ya. Ya. Di rambut putih ya. Jadi dia enggak langsung sang dewa ya. Jadi enggak langsung disemir dulu ya. Iya, jadi langsung alami aki-aki ya. Langsung alami putih ya. Betul. Tapi tetap dia efeknya ketawa nih. Gitu. Ketawa, jadi ya. Emang memberi senyuman ya. Dewa matahari ya. Dewa matahari. Iya. Di situ juga Vegapunk di dalam labnya berbicara dengan kru-kru Mugiwara ya, kalau salah satunya Robin ya. Iya, betul. Menanyakan apakah yang dimakan oleh Luffy ya, buah setan apa? Katanya Gomu-gomu no Mi kan gitu. Gomu-gomu no Mi ya, menurut ternyata, Luffy ya. Ternyata, bukan menurut Luffy, tapi menurut Usopp. Iya, menurut Luffy ke Usopp. Iya, betul ke Usopp. yang ditahu adalah Gomu-gomu no Mi ya. Iya. Ternyata, tidak ada ya. Di buku Esopedia. Iya, Esopedia ilmuwan itu nggak ada ya. Ada ya. Yang ada itu, dan melihat bentuknya, si Vegapunk seperti tidak asing ya. Tidak asing. Dia tahu kalau itu adalah Nika-nika Nomi ya. Yang jadi dimana buah bersejarah ya. Ya, buah bersejarah yang dilarang. Yang dilarang dan ditakuti angkatan laut ya. Ya, betul. Dan di ini juga apa disembunyikan oleh ensiklopedia. Biar tidak diketahui oleh orang banyak. Ya. Ya kan ada sejarahnya ya, ada legenda ya. Jadi salah satu buah setan yang ditakuti ya, betul, sama pemerintah. Ya. Mungkin saja buah setan itu berefek kepada apa itu yang namanya raksasa logam kuno itu ya? Ya, si prajurit. Prajurit ya. Prajurit logam ya, bisa aja dihidupkan oleh kekuatan Nika-Nika-Nomi. Bisa saja. Bisa saja. Itu teori kita ya. Teori kita. Oke, lanjut. Oke, di scene selanjutnya di berpindah ke Shantamaru ya. Shantamaru ya. Iya, betul. Di situ Shantamaru bersama serapim ya. Iya, itu serapim di mana serapim tersebut mirip dengan Shichibukai ya. Ada Jinbe, Mihawk dan Hancock. Iya. Di situ ya sama-sama bersayap ya. Sama-sama bersayap. Di situ mereka berhadapan dengan Super Polgiero. Super Polgiero ya, si Stussy ya. Stussy betul. Dan situ di Stussy dia bersama serapim biru ya. Iya betul. Yang Akuma ya. Iya. Dan situ Shantamaru berbicara dengan Stussy ya. Ya. Jadi kadang sempat bingung juga Shantamaru itu dia mau berpihak ke siapa ya. Padahal dia angkatan laut ya. Iya. Tapi di sini dia lebih condong ke Vegapunk ya. Iya, karena dia sepertinya dia tuh mungkin pasukan dari Vegapunk, maksudnya unit Vegapunk. Unit Vegapunk. Ya, pasukan khusus unit Vegapunk. Meskipun dia di angkatan laut. Iya. Betul. Dan di situ si Stussy ya, si Super Polo Stussy, dia merintahkan si Serapim Bear untuk menyerang Shantamaru dan serapim-serapim lain ya. Dan ternyata perintah dia itu tidak digubris ya sama si Serapim Bear, ya, si Kuma. Serapim Bear diam saja ya. Tidak aktif ya. Ternyata itu dia tidak punya kewenangan ya. Kewenangan. Dan ternyata ada urutannya ya? Ada urutannya ya. Siapa saja sih urutan yang bisa mengendalikan itu? Ini, 5 petinggi. 5 petinggi, yaitu Gorosei ya? Gorosei ya. Dan kedua, Vegapunk ya? Ya, yang terutama Stella ya? Stella ya. Lalu? Yang ketiga, Shantamaru. Shantamaru, ya. Nah, yang keempat, mungkin chip yang khusus Super Pole ya? Super Pole. Makanya waktu si Stussy ini memerintahkan jadi gubris karena dia levelnya paling rendah dari ya, otoritas itu ya. Betul. Nah waktu si Shantamaru memerintahkan, langsung si Serapim Bear aktif dan menyerang kepada Super Polgiero ya. Super Polgiero ya, menyerang balik pada balik gitu.
Dan disitu dia berpikir si Stussy, oh iya dia baru ingat bahwa ternyata chipnya berbeda ya. Ranking chipnya berbeda ya. Iya, jadi lebih condong ke ranking ketiga ya. Dan sempat menyalahkan si Rapuchi ya, kenapa dia nggak memperhitungkan ya sebelumnya. Iya, betul. Nah, dari penyerangan itu si Serapembir, si apa, si Propol Rapuchi, ya? Langsung dia berpikir, lebih baik dia mengalahkan, menghantam si apa, Sentomaru. Iya, lalu Sentomaru ditusuk dengan kekuatan jarinya. Ya, di situ Luffy pun kaget. Sepertinya Luffy akan marah besar kepada Rapuchi ya, karena Sentomaru sudah dilukai ya, meskipun dia musuh. Gitu, karena Sentomaru berpihak kepada Luffy di mana dia setuju kalau Dokter Vegapunk yang asli itu diselamatkan, ya? Diselamatkan dan dibawa pergi dari Egghead karena nyawanya terancam oleh Super Paul Zero. Ya. Dan kata Lord pun kalau misalkan si Vegapunk sampai dibawa sama si Luffy dan bisa bergabung sama tim Mugiwara. Ya. Itu perkataan Ekano kalau nggak salah ya. Ekano ya. Pemerintah dunia akan kerepotan. Kerepotan. Akan kebingungan ya. Iya, kebingungan. Karena bisa berakibat dari kekacauan di dalam robot-robot tempur ya. Iya, dia bisa si membuat kan yang membuat semua teknologi itu ya. Ya. Betul. Oke, teman-teman, segitu dulu pembahasan kita chapter 1069. Jangan lupa pantengin terus Nyongpung channel. Jangan lupa subscribe, like and comment ya. Oke, terima kasih.